Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Jalani, calon ketua OSIS nomor 1. Saya menyampaikan visi saya. Visi saya adalah menjalankan posisi madrasah lebih efisien dalam belajar serta meningkatkan sopan santun, mandiri, dan juga tekun para siswa-siswi madrasah. Yang terakhir adalah mewujudkan OSIS sebagai sarana mengasah kreativitas dan juga aspirasi bagi para siswa-siswi madrasah. Misi yang pertama adalah membuat OSIS menjadi lebih efisien dalam bekerja. Selanjutnya, mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang adil dan makmur dalam sekolah madrasah. Terakhir, membuat program kerja yang menarik dan unik serta efisien untuk dilakukan oleh para murid-murid madrasah. Masih ada waktu 28. Dalam membuat program-program, saya akan membuat program-program yang bermanfaat serta juga menarik perhatian para siswa-siswi madrasah. Tentu saja program-program tersebut tidak akan membosankan karena program tersebut pasti akan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan MTsN 1 yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah berakhlakul karimah. Yang pertama, misi saya adalah untuk membuat ruang terbuka ataupun wadah bagi siswa-siswa yang mempunyai ide atau saran-saran yang bisa memajukan MTsN 1 ini ke depannya. Lalu yang kedua, untuk menjadikan siswa-siswi MTsN 1 yang berakhlakul karimah. Seperti kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kayak misalnya ketika ada guru, kita bisa mengucapkan salam ataupun salim dan tidak memalingkan pandangan kepadanya. Mungkin sekian. Masih 37 ketika di manfaat dari multimedia. Kandidat nomor 3, Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Pratama, calon kandidat OSIS, kandidat ketua OSIS periode 2023-2024. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi misi saya sebagai ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswi yang aktif berpikir, kreatif, berbudaya Indonesia, dan berakhlak karimah. Dan juga menjadikan siswa-siswi yang memahami perkembangan teknologi dengan tetap berlandas kepada iman dan takwa. Misi saya pertama adalah mengadakan program yang meningkatkan kualitas diri siswa dan siswi pada akademik dan non-akademik. Yang kedua, mengadakan pelatihan yang mampu mengasah kemampuan literasi siswa dan siswi pada siswa lain di luar sekolah. Yang ketiga adalah mengadakan program yang sesuai dengan perkembangan teknologi dengan tetap berlandas kepada iman dan takwa. Cukup. Raihan ada lagi ditambahkan? Masih waktunya panjang masih. Dengan demikian, siswa-siswi MTs tidak kalah dengan siswa lain di luar sekolah. Banyak siswa-siswa lain di luar sekolah seperti sudah melaksanakan lomba drone, bahkan menjuaranya. Semoga kedepannya MTs dapat
juga dapat mendapatkan penghargaan tersebut. Dan untuk kedepannya, semoga saya dapat menjadi pemimpin yang baik untuk menuju ke jalan yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaannya ya, disimak juga oleh Alif dan Raihan. Ya, Sangga, silakan. Dua menit. Mulai dari Syahkan bicara, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Yesus tentang hal tentang bagaimana saya menanggapi para siswa-siswi yang mengajak saya untuk melanggar peraturan sekolah. Pertama, saya akan memberitahu para siswa-siswi tersebut bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang. Saya juga akan mengetahui pertama motivasi siswa-siswi tersebut mau melanggar peraturan sekolah. Kenapa sih mereka mau melanggar? Apakah ada motif tersendiri? Jika ada motif tersendiri yang terselubung akan hal tersebut, saya akan coba memberikan saran yang terbaik supaya tidak melanggar peraturan sekolah. Yang terakhir, saya akan memberitahukan kembali bahwa melanggar peraturan sekolah itu adalah hal yang buruk. Oleh karena itu, diharapkan bagi para kalian yang ingin melanggar peraturan sekolah, jangan melanggar peraturan sekolah. Oke. Masih ada waktunya, ingin ditambahkan? Mau ditambahkan saya? Jika pelanggar tersebut tetap kekeh untuk melanggar sekolah, saya akan usahakan mengusulkan hal ini ke para guru-guru serta para wakil siswa kepada wakil siswa untuk menanggapi hal ini. Karena hal ini secara tidak langsung mengajak pemimpin untuk melanggar peraturan yang dibuat oleh pemimpin itu sendiri. Ya, sudah? Oke. Cukup? Ya, baik, tepuk tangan untuk Sangga dan Ali. Saya setuju dengan apa yang sudah dikatakan Sangga tadi dengan cara mengajak ngobrol yang apa dia melakukan hal seperti itu, apakah ada motif sendiri, apakah dia emang kenapa, dan mungkin kita harus juga beritahu konsekuensi apa akibat yang akan dia apabila dia melakukan itu, apa akibatnya depannya bagi sekolah atau bagi diri sendiri atau bagi kita juga. Baik, terima kasih Ali. Oke, baik, cukup Rehan. Ada lagi? Baik, tepuk tangan untuk ketiga calon kita. Nah, amplop pertama. Oke, amplop itu baru tuh ya. Dengarkan baik-baik. Ya, pertanyaan untuk Alim sekarang nanti yang boleh ditanggapi ya, oleh Sada dan Rehan. Menjadi tentu akan ada tekanan dan tuntutan. Bagaimana cara Anda menanggapi tekanan tersebut? Dimulai dari saat Ali bicara.
tidak terlalu menganggap serius tekanan tersebut dan menjadikan tekanan tersebut menjadi semangat tersendiri bagi kita, bahwa mungkin kita bisa evaluasi diri kita sendiri, mungkin kurang, mungkin ketika kita berbicara di depan kita terbata-bata mungkin, jadi apa ya, jadi sebagai evaluasi sendiri. Waktunya masih banyak sekali, boleh dielaborate lagi?